Untuk pertama kalinya, pasukan Rusia berhasil merebut kendaraan tempur CV-90 buatan Swedia di Ukraina. Kantor berita Rusia RIA Novosti merilis video penampakan CV-90 di Telegram. Terlihat komponen kendaraan tempur masih lengkap dan berfungsi dengan baik. Militer Rusia mengatakan CV-90 berhasil direbut olehnya selama pertempuran di Luhansk. Dalam pertempuran itu, Rusia menembaki musuh dengan peluncur roket portable. Seorang komandan Ukraina dilaporkan tewas sementara pasukannya melarikan diri. Dari situ, Rusia mengambil kesempatan dengan membawa pulang kendaraan tempur Swedia yang ditinggalkan. Sebagai informasi, Angkatan Darat Swedia telah menggunakan CV-90 sejak 1993. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan meriam 40mm dan lapis baja yang dapat menahan proyektil 30mm. Swedia telah mengumumkan rencana mengirim CV-90 ke Ukraina sejak Januari lalu. Namun, kendaraan tempur itu baru tiba di Ukraina pada Juli dengan jumlah total 50 unit. Meski belum resmi menjadi anggota NATO, Swedia terus berkomitmen untuk membantu Ukraina melawan Rusia.